Halo semuanya, balik lagi sama Hobi Bolang. Teman-teman, kali ini aku lagi ada di Desa Bungo, guys. Nah, ini tepatnya di daerah Bungo, Kecamatan Wedung. Nah, kita ketemu penjual es tebu lagi, teman-teman. Nah, tapi ini tuh bu, jualan di depan rumah sendiri ya? Enggak? Tebu jualan anak sendiri. Oh, ini kalau siang jualan apa malam jualan angkringan kayak gini ya. Cuman kalau pagi belum jualan ya, Pak ya. Ini guys. Oh, habis asar baru jualan ini. Oh, ini guys. Jadi sekalian kalau sore itu jualan angkringan kayak gini ya. Ini atapnya keren, teman-teman. Apa buat dari pelet kayak gini ya. Harganya berapa nih tebunya? 2.500. Oh, boleh deh, aku buatin 4 bungkusin. Nah. Sambil dibungkusin kita sambil dikasih kayak gini ya, Bu, apa keterangan kayak gini ya. Ini guys, ternyata banyak banget ya apa manfaat sari tebunya. Ini tadi habis giling, jadi apa? Enggak, belum kan, nggak kebagian ngegilingnya ya, baru aja selesai. Tapi ini emang ibu, emang baru mulai jualan iki, maksudnya baru dasar iki enggak? Kalau jualan ini es tebu iki setengah bulan iki. Oh gitu, kalau musim hujan nggak jualan es tebu berarti di sawah gitu ya, Pak? Nah, ini guys, jadi kalau musim panas kayak gini jualan kayak gini ya. 4, Pak. Oh, tapi yang dibuat yang gelas 2 boleh kita minum di sini ya. Nah, yang 2 bungkus. Yang 2 bungkus. Nah. Terus selama jualan tebu ribet enggak, Pak? Selama setengah bulan ini. Termasuk gimana? Santai ya. Sini tuh harganya masih 2.500 ya, Bu ya. Nah, oh, jualan es tebu nih, Pak. Pernah jualan es tebu? Tapi lama enggak, Pak? Lama apa di Singorejo jualannya lama? Berarti emang sebelumnya udah pernah jualan es tebu ya, Pak ya. Jalan Pemuda. Oh, di Jalan Pemuda nih jualannya. Rp3.000 nak. Oh, kalau di sana 3.000 kayak sekarang ada yang jualan di situ kayak di depan di area situ ya. Kalau di sekitar sono emang 3.000 semua. Oh, nganu, ada bungkus ada KP. Kayak jarang yang ada. Jadi kalau Plastik misalnya saya, berarti saya dikasih, Pak, boleh kasih, berarti. Yang kecil-kecil. Misalnya 1.000-an dikasih ya. Jadi enggak harus 3.000 misalnya beli ini, Pak ya. Daripada balikin, jadi boleh ya. Guys, ini yang udah digiling tadi ya, Bu ya. Seperti kayak gini, teman-teman. Jadi sambil kita minum, sambil ngobrol sama penjual. Nah, kalau boleh tahu, maaf, dengan ibu siapa? Ibu Musada. Ibu Musada sama bapak Selamat ya. Nah, ini guys, kita sambil santai-santai di sini ya. Nah, berarti biasanya jualan dari jam berapa ini, Pak? Jam 9 sampai? Jam setengah empat sore berarti. Setengah empat sore, teman-teman. Yang ganti. Terus ganti ini, oh berarti es tebunya selesai, terus ganti kucingan angkringan ini kayak gini ya. Kalau daerah Demak itu banyak angkringan kayak gini, teman-teman. Mungkin apa, apalagi daerah Wedung ya, Pak ya, emang banyak yang usaha angkringan kayak gini. Ini es tebu kayak gini tuh harganya 2.500. Jadi per gelas ataupun di kubur langsung ada es tebu Bapak Selamat. Buat teman-teman yang di Wedung mungkin bisa dibantu dilarisin ya, teman-teman. Tapi kalau untuk
penjualan Pak gimana kalau daerah sini Pak? Selama setengah bulan ini toh Pak Selamat. Gimana Pak? Ya, ya biasa-biasa. Biasa. Enggak terlalu ramai, enggak terlalu sepi. Enggak terlalu masih tapi tetap masih laku ya. Laku. Ya. Tapi kalau sehari bisa dapat berapa Mas tuh? Bungkus atau per datang ngitungnya gimana Pak kalau ngitung? Kalau ngitungnya ya. Agar habis tebu kalau ini. Habis tebu. 100 120 lah. Hargane anu atau kilone? Sekilonya kan selawe kilonya anu. 35. Oh, berarti kalau beli ini 25 kilo itu harganya 35.000. Kayak gini ya. Tapi ini kalau beli kan itu Pak ya, nggak langsung bersih kayak gini ya. Dibersihin dulu kan, dipotong-potong kan. Nah, itu kalau yang udah dibersihin itu kayak gini teman-teman. Tapi kalau kayak gini beli ini apa? Datang ke agennya, terus dikirim. Berarti sekalian misalnya beberapa penjual dikirim kayak gitu ya Pak ya. Sampai Wedung, sampai Babalan, banyak dari Jeporon yang ngirim. Apa Bu? Yang dikirim jualan kayak gini Bu? Atau agennya? Oh jualan? Aku juga mau minum dulu teman-teman. Kita sambil ngobrol santai. Tapi emang kalau di sini depan rumah berarti tiap hari jualan ya Pak? Jualan ya. Kalau masih tebunya. Kalau kalau stoknya habis ya enggak? Dulu ya. Berai. Nah, ini teman-teman. Es tebu 2.500 murah-murahnya itu. Asli. Tebu asli. Jadi emang mas. Kalau berani kan dari es tebu sama udah kasih es batu dong ya Pak ya. Enggak ada campurannya, enggak ada ya. Manis. Berarti kalau misal nanti musim hujan berarti enggak jualan, tinggal di sawah kayak gitu ya. Kalau kayak gini emang ini Pak, sampai enggak digarap atau gimana Pak? Berarti ini apa kan baru setengah bulan. Berarti ini apa modal dulu atau yang hasil jualan kemarin? Oh yang jualan dulu disimpan. Oh berarti disimpan terus di ini. Dikeluarin lagi ya. Kamu modal tebas itu wau. Apa nih Bu? Ini tebas tebunin wau. Oh yang modal itu tebunin Bu ya. Ini pun kan gada. Kalau udah punya tebal kan udah keluar modal banyak ya Pak, tinggal beli tebunnya ya. Asik-asik. Jadi kalau di depan rumah sih lebih enak, lebih santai jualannya. Tapi enakan mana Pak? Jualan di Songorejo sama di sini enakan mana Pak? Ya duluan masih muda, sama semangat. Geret karena dorong-dorong juga berarti. Ya, dorongan kita pakai gerobak mana? Bapak ampasi, bapak ke sampah. Tapi, bekasnya itu ya, giling itu ya. Tapi kalau kayak gini, hasil giling itu apa? Dipakai lagi tuh enggak? Udah enggak, Pak? Enggak. Udah dibuang ya? Kalau untuk areanya sih ramai menurutku sih teman-teman, karena jalannya kan jalan tembus ya Pak ya. Ini kalau ke Kota Jepara bisa ya lewat sini ya. Mincu, Babalan. Jadi apa? Jalan alternatif tapi ramai teman-teman. Sampai. Mana sini? Aku lanjutin. Oke, sini apa ini? Sini apa?
Kalau udus kan ini larang. Peternakan ada. Tapi dulu waktu jualan itu juga sendiri berarti Pak? Sendiri waktu di Singorjo? Sama ibu. Sama ibu juga berarti berdua emang? Kalau jualan berdua terus saya. Oh gitu, misalnya giling Bapak gitu. Oke oke, kirain sendiri. Selamat jualan. Apa nih Bu? Oh misal Ibu di sini narik gampang ya sendiri bisa jualannya? Bisa. Kalau nah, di sana berarti sampai berapa lama Pak dulu jualan Pak? Di daerah sana, Singarjo. Berapa tahun ya, ada? Jualannya 6 bulan. Oh 6 bulan di sana. Nah kalau musim hujan nggak jualan Mas. Kan repot ya Pak ya, misal lokasi ini jauh kan. Berarti enaknya itu kalau di sini apa tinggal dikirim kayak gitu ya Pak ya, misal stoknya habis juga dikirim, jualannya juga di depan rumah jadi enak teman-teman. Kan ada grup. Oh ada grupnya juga. Oh ada grup ya, misalnya yang mau kirim siapa berapa banyak gitu ya Pak. Oke aku mau habisin dulu teman-teman terus sambil bungkus. Oke. Seandainya ini stok saya habis, pengirim nggak bisa. Oh nggak bisa. Harus saya show. Oh gitu, memang harus dijadwal misalnya ada terang. Tapi enak Pak sekarang kalau serba online misalnya ada di grup kan enak Pak, misalnya habis tinggal dikirim nyantai. Itu kita sambil bungkus dulu. Oh ini Pak, kalau misal malam-malam gitu ya Pak, usaha ini ya. Oke. Oke mantap, ini udah selesai teman-teman. Aku mau balik dulu, sampai jumpa di next video. Nah, terima kasih Bu, mau selesai dulu ya Pak. Nah, terima kasih sudah berbagi cerita. Semoga makin laris jualannya Pak. Selalu diberi kesehatan ya. Assalamualaikum.